Baik, terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan, Mama dan juga Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan seperti biasa, Auda, kita akan kongsikan mengenai info semasa dan juga perkembangan terkini dari daerah Temburong. Baik, sebelum itu kita kongsikan dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong. Masih lagi dalam keadaan hujan seawal pagi ini. Apapun yang kita harapkan kepada semua para pengguna jalan raya supaya akan dapat berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan bis kita, dan terutama sekali bagi mereka yang akan melalui kawasan-kawasan kerja-kerja pembisayan di kawasan daerah Temburong ini supaya akan dapat memperlahankan kenderaan bis kita. Mudah-mudahan apa jua yang bis kita ingin lakukan untuk hari ini ataupun perancangan yang akan bis kita lakukan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar hendaknya. Baik, Auda, untuk seterusnya kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan yang telah pun kita sediakan untuk pagi ini. Kita akan bersama dengan pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati yang mengongsikan mengenai bahan penyerahan peranti mudah alih yang telah pun berlangsung baru-baru ini. Kita saksikan bersama. Hasil dari inisiatif bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam yang pada ketika ini membukakan sumbangan komputer, komputer riba, tablet atau peranti mudah alih dari orang ramai bagi menyokong pembelajaran dalam talian serta membantu para pelajar yang memerlukan semasa pandemik COVID-19 di negara ini. Penyerahan peralatan peranti mudah alih kepada pelajar-pelajar terpilih dibuat secara berperingkat-peringkat bagi mengelakkan perkumpulan besar mass gathering bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Bagi pelajar Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Temburong, seramai 7 orang pelajar telah pun menerima sumbangan peranti mudah alih. Penyerahan telah pun diadakan bertempat di kawasan sekolah berkenaan dengan mengambil kira penjarakan sosial dan langkah-langkah berwaspada dengan pemeriksaan suhu badan dan menggunakan cecair pembesmi kuman bagi mencegah dan mengelakkan penularan wabak COVID-19. Alhamdulillah pada hari ini pihak sekolah menengah Sultan Hassan Bangar telah dipilih untuk menerima peranti ataupun devices bagi pelajar-pelajar yang terpilih untuk memudahkan pelajar-pelajar melalui pembelajaran secara atas talian, yakni online. Pada hari ini seramai 7 orang pelajar yang merupakan pelajar-pelajar dari menengah atas telah dipilih untuk program pembahagian peranti-peranti bagi kemudahan pembelajaran online. Seramai 7 orang saja yang dipilih. Tata cara pemilihan pelajar-pelajar adalah dibuat oleh pihak Jabatan Sekolah. Dan insyaAllah sekiranya pada masa depan, sekiranya lebih banyak lagi peranti-peranti yang telah didermakan kepada Kementerian Pendidikan, insyaAllah akan dipilih, akan bertambahlah pelajar-pelajar yang akan menerima peranti-peranti ataupun devices bagi pelajar-pelajar terutamanya yang mempunyai masalah pembelajaran ataupun tidak mempunyai peralatan untuk online ataupun mungkin internet. Bagi pelajar-pelajar yang menerima peranti pada hari ini, insyaAllah pihak sekolah akan berusaha untuk memikirkan bagaimana untuk menolong pelajar-pelajar membalikan istilahnya data ataupun top up. Pihak sekolah akan membiayai top up mereka, tapi dalam jumlah yang
yang berpatutan saja, tidak melebihi yang dipikirkan. Pelajar-pelajar menerima ini ada setengahnya tidak dapat melalui pembelajaran online. So mereka menggunakan home learning pack. Dengan adanya mereka menerima peranti pada hari ini, insyaAllah mereka akan dapat mengikuti pembelajaran online bersama dengan rakan-rakan mereka yang memang sudah online ataupun atas talian. So diharapkan mereka akan lebih bersemangat, terutamanya pelajar-pelajar yang berada di tahun 11, disebabkan mereka akan menghadapi peperiksaan O-level pada tahun ini. Dan dengan adanya peranti ini akan membantu mereka untuk berhubungan dengan rakan-rakan mereka secara di atas talian. Pihak Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan pihak IT telah sama-sama berganding bahu dalam memastikan peralatan-peralatan peranti mudah alih yang disumbangkan memenuhi spesifikasi minimum yang diperlukan, lalu melengkapi dengan pasangan perisian-perisian tertentu bagi tujuan pembelajaran dalam talian. Sebelum ini saya belajar dengan menggunakan gadget yang dimiliki oleh ibu saya, dan saya amat berterima kasih kepada pihak sekolah kerana memberikan gadget untuk saya sendirilah. Dengan adanya gadget ini saya akan menjaganya seperti barang saya sendiri dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya lah untuk belajar dengan guru yang ada berada di sekolah ataupun bersama kawan-kawan. Kalau pasal online, kalau macam sukar lah pasal telefon itu bukan telefon ku, so susah lah kalau on secara cuma tu. Bangga lah pasal ada untuk apa? Untuk ada kemudahan di sekolah ada juga supaya senang belajar. Saya akan menggunakan peranti ini dengan sebaik mungkin supaya dapat mengikuti pelajaran semua subjek. Sebelumnya ada wabak ini, pembelajaran di rumah saya macam pakai kertas saja, contoh tulis-tulis. Kali sudah ada wabak ini macam skrin saja dilihat, jadi mata macam padat-padatlah. Perasaan saya sangat gembira dan bersyukur, alhamdulillah juga macam senang lagi kan belajarlah dengan adanya kemudahan yang kena bagi anak. Jawatan Kuasa Pengagihan Kementerian Pendidikan telah mengenal pasti pelajar-pelajar yang bakal menerima peralatan peranti mudah alih ini mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kerjasama pelajar dan ibu bapa serta penjaga pelajar-pelajar yang terpilih menerima peralatan ini adalah diperlukan untuk sama-sama bertanggungjawab dalam memastikan peralatan-peralatan ini digunakan dengan selamat dan sebaik mungkin dalam penggunaan pembelajaran di rumah dan tidak disalahgunakan.